Tambang ya. Nah, di kali ini kita ada di jalur hauling. Jadi kali ini bakalan nunjukin betapa seremnya ya jalur hauling kalau lagi musim panas ini. Kemana-mana debu, penyiraman kurang. Jadi jarak pandang itu sangat terbatas. Jadi kalau teman-teman tidak waspada, bisa bahaya ya. Jadi ini saya ada di jalur haulingnya nanti di ini dari Kintep kita mulai. Lalu lanjut ke arah ke Sungai Danau Satui. Jalurnya AMJ. Dan juga Jondin Baratama ya. Oke. Jadi tetap saksikan. Ini mungkin jalur yang paling banyak debunya ya. Benar-benar jarang disiram nih. Jadi teman-teman bisa lihat debunya ini luar biasa ya. Karena sini tanah merah soil. Jadi dia kalau sudah hujan cepat licin, tapi kalau sudah panas luar biasa debunya ini. Seperti teman-teman dan ini. Saya lagi ngiringin tronton di depan ini ya. Ada satu. Dengan kecepatan yang lumayan tinggi, jadi agak susah ngejarnya karena satunya mungkin dia tidak pakai AC, jadi mau menghindari debu ya. Jadi dia pakai top speed yang luar biasa mungkin ini. Nah ini tikungan ini. Di sini debunya sangat luar biasa sini. Teman-teman bisa lihat itu, wah, kayak asap. Wah, miring di belakang ya. Itu ada di depan ini. Jadi teman-teman bayangkan aja nih, karena saya pakai LV, tidak ada yang kelihatan sama sekali. Jadi kalau tidak menyalakan lampu semua ya, lampu besar kalau ada rotary dinyalakan semua, juga tronton juga bisa lihat yang lainnya. Sepertinya tidak kelihatan. Apalagi yang suka-suka tronton ya, kecepatan tinggi itu tidak lihat. Makanya sering kejadian itu apa? Nabrak bokongnya tonton ya, paling kecepatan tinggi debu nggak siap ya, jadi nabrak, serem ya.
Mantau habis. Oke bosku, itu dulu dari saya Kulit Tambang ya. Ya sudah, terima kasih sudah mengiringi perjalanannya. Walaupun rata-rata yang kelihatannya debu, bokong tronton ya. Tapi inilah jalur rolling kalau musim panas. Bagaimana bahayanya ya? Sangat perlu kehati-hatian untuk para driver. Seperti yang terjadi apa-apa ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Salam Kulit Tambang.